Farel Prayoga yang lahir tanggal 8 Agustus tahun 2010 adalah penyanyi cilik asal Banyuwangi yang viral setelah mengcover lagu Ojo Dibandingke. Dia tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara saat peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77 pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Farel Prayoga merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Di usianya yang masih sangat muda, Farel sudah memperlihatkan bakatnya di dunia tarik suara. Awalnya Farel Prayoga merupakan seorang pengamen jalanan. Suara merdunya mengantarkan Farel pada titik sekarang, di mana namanya mulai dikenal oleh masyarakat. Bakatnya sudah semakin terasa dan terarah setelah bergabung dengan manajemen Wandra yang merupakan penyanyi dan komposer asal Banyuwangi. Farel sudah bergabung dengan label Aneka Safari Record dan dalam waktu dekat Farel bisa merilis lagu sendiri dan semakin populer. Farel Prayoga berbakat bukan hanya karena suaranya yang merdu saja. Kemampuan Farel Prayoga dalam menguasai panggung juga patut diacungi jempol. Farel Prayoga punya kepercayaan diri tampil di atas panggung. Dia bahkan berani tampil di hadapan Presiden Jokowi dan para pejabat negara saat HUT RI ke-77 tahun 2022. Berkat hal tersebut, sosok bocah berusia 12 tahun itu menjadi perhatian. Walau karir Farel Prayoga baru seumur jagung, tapi ia sudah menjadi penyanyi kebanggaan Banyuwangi.